Pemirsa, warga Ukraina menandai satu tahun perang Rusia-Ukraina pada Kamis malam dan Jumat dini hari waktu setempat. Tanggal 24 Februari 2022 menjadi awal dimulainya perang Rusia-Ukraina. Sebuah gereja di ibu kota Ukraina, Kiev, membunyikan loncengnya pada tengah malam dan diikuti dengan lagu kebangsaan Ukraina. Sementara itu, peralatan militer Rusia yang rusak dipamerkan di luar area gereja. Warga mengaku merasakan emosi yang berbeda dibanding setahun yang lalu, mulai dari rasa tenang hingga depresi akibat perang.